Halo Sobat Catur, kita jumpa lagi. Kali ini saya kembali membagikan dua buah partai terbaik Magnus Carlsen. Seperti biasa, partai-partai ini tidak saya analisa agar Anda juga bisa memikirkan langkah yang akan dijalankan Carlsen. Cara ini sangat baik untuk melatih kemampuan otak catur Anda. Kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 2005. Putih dipegang oleh Magnus Carlsen, hitam dipegang oleh Kalie mempergunakan pertahanan India Raja. Di partai ini Anda akan melihat cara Carlsen melakukan pertukaran-pertukaran buah yang membawa permainan ke babak akhir yang menguntungkan Carlsen. Mari kita lihat partainya. Thank you.
Sampai di sini hitam menyerah karena sudah kalah menteri. Partai kedua dimainkan tahun 2005, putih dipegang oleh Magnus Carlsen, hitam dipegang oleh M. Prasczak mempergunakan pertahanan Sisilia. Di partai ini Anda akan melihat keahlian Carlsen menciptakan langkah-langkah penuh jebakan yang menyebabkan hitam kalah satu perwira. Sekarang kita lihat partainya. Sampai di sini hitam menyerah karena sudah kalah perwira dan kalah bidak. Sahabat catur, itu tadi dua buah partai Magnus Carlsen. Semoga bisa menambah kemampuan bermain catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini clearing of file and rank atau mengosongkan lajur dan baris. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawabannya benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.